ceritanya. Santai aja. Ini dulu gimana ceritanya? Jadi dulu ceritanya si ha, jadi Pak Joko. Ibad ya kan. Habis itu sampai sekarang loh. Sudah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. Dan sudah ke beberapa saya udah ke beberapa kali lah. Tapi dia masih gitu aja. Susah. Kalau agak berat kan? Sakit. Tarik. Ya, sakit itu. Terasa loh kalau jadi kalau lu gini terasa. Sedikit. Gini enggak, tapi kalau misalnya ada beban? Beban dia kena. Ya, dorong atau angkat beban kan pasti dia kena. Nah, cek kalau gini? Enggak. Nah, kalau gini? Enggak. Nah, ha, sedikit. Iya. Ha. Gini? Sedikit. Dia tidak bisa begini. Bisa ya, terasa langsung. Dia tidak bisa begini tapi bisa begini. Pacai. Ini cium pacai. Itu tak sensi. Pacai. Urat atau urat beok? Ya sendinya ada yang lari. Semua di sini dia. Sekarang cuma tipis. Dia agak udah dengar. Udah agak dengar. Iya. Sekarang? Masih sedikit, tapi yang tadi udah agak dengar. Ya, udah gak suara seperti tadi kan? Iya. Jadi kalau untuk kasus keseleo, apa lidah ini maksimal 2 minggu. Maksimal harus 2 minggu itu harus cepat cari yang bisa balikin. Karena kalau lebih dari 2 minggu, dia jaringan ototnya udah nyambung, posisinya salah. Jadi dia nggak gampang, walaupun kita sudah masukin, tapi otomatis posisi ototnya udah salah, jadi dia ketarik. Dan dia bisa mudah balik lagi, kalau udah salah posisi itu balik lagi. Iya, ya, begitu. Ya, memang kalau misalnya nanti udah oke, besok-besok dia balik lagi. Ya, balik. Jadi untuk sementara ini 3 hari nggak usah. Maksudnya jangan nyuci dulu atau apa, kasih dia istirahat biar dia peredaran darah. Ya jaringan ini baru di setel nih, ya kan. Nah jadi kalau diginiin udah oke, cuman sedikit itu nggak apa-apa ini karena pas kita benerin ini di dalam ada sedikit aja. Jadi kita sini nggak masalah lagi. Nah sekarang cuma kalau angkat ini terasa ini nggak sih? Tidak sih kan? Jelas sekarang kalau di tes lagi ya tadi udah sekarang ya udah agak oke ya kan oke ya. Mau oke lagi ini ototnya ototnya udah sedang karena dia udah sini udah lari salah lu tetap lanjut kerja jadi ototnya ini ototnya kita rilekskan kita kembalikan ke posisinya. Rasanya luar biasa. Tidak apa-apa. Bentar. Oke, sekarang coba dites lagi. Sudah enggak ada. Ya. Hilang kan? Ya. Oke, selesai. Jadi tangannya istirahat dulu 3 hari. Kalau bisa seminggu lebih bagus. Oke, selesai.